Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat, kreatif, dan bersemangat. Kembali di program Pentas Ceria yang akan menampilkan unjuk bakat anak-anak usia dini di Kota Parepare. Nah, hari ini kita akan menyaksikan penampilan dari adik-adik dari sekolah RA DDI Umdi Ujung Baru, Kota Parepare. Bukan hanya menampilkan unjuk bakat, namun juga kita bisa menyaksikan bagaimana kegiatan anak-anak di sekolah, yaitu pembelajaran apa saja yang diberikan, mulai dari kegiatan keagamaan hingga pembelajaran umum. Sebelum kita melihat penampilan dari adik-adik RA DDI Umdi Ujung Baru, Kota Parepare, kita akan menyaksikan terlebih dahulu pesan dari Ibu Kepala Sekolah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian SPD, Kepala RA Umdi Ujung Baru yang beralamat Jalan Indi Sinta nomor 42, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Adapun visi misi daripada RA Umdi Ujung Baru yaitu visinya pendidikan yang berkualitas dan berakhlak mulia. Kemudian adapun misinya yaitu pertama meningkatkan mutu dan kualitas RA melalui peningkatan sarana pembelajaran. Kemudian yang kedua, menanamkan iman dan takwa yang bernapaskan Islami melalui pembiasaan sehari-hari. Ketiga, membentuk kepribadian yang terampil. Kemudian yang keempat, melengkapi sarana dan prasarana pendidikan. RA Umdi Ujung Baru ini dibawa yayasan, dibawa naungan Yayasan Ummahat DDI Ujung Baru atau Ummahat DDI Kota Parepare. Kemudian RA Umdi Ujung Baru ini ada 9 di Kota Parepare, tapi RA Umdi Ujung Baru ini berdiri sejak tahun 1959. Adapun pembelajaran yang digunakan di sini atau kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian adapun anak-anak yang belajar yang sekarang ini berjumlah 66 orang dengan jumlah laki-laki 63 orang, 38 orang, kemudian perempuan 28 orang. Pembelajaran RA Umdi Ujung Baru ada tambahannya yaitu ekstrakurikuler, di mana ekstrakurikuler itu diadakan setelah pembelajaran selesai. Ada pelatihan tari, kemudian ada gerak dan lagu, kemudian ada juga pembacaan Iqra. Hari Jumat itu diadakan Jumat bersih, jadi anak-anak membersihkan halaman sekolah diikuti oleh guru. Kemudian biasa juga setiap hari Jumat itu kita adakan senam. Selanjutnya praktek sholat, latihan berwudu, mengaji dua harian. Baiklah, kita akan menyaksikan beberapa kegiatan atau penampilan dari anak-anak kami RA Umdi Ujung Baru. Inilah penampilannya. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka fi ashabil fil, alam naj'al kaydahum fi tadlil. Penampilan berikutnya yaitu hafalan surah-surah pendek dari adik-adik RA DDI Umdi Ujung Baru. Berikut ini. Allahu la ilaha illa wal hayyu qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna min shay'in min ilmi illa bima syaa'a wa si'a kursiyyuhu wati wal arda wala ya'udzuhu ifruhuma wa huwal aliyyul azim. Penampilan berikutnya yaitu bacaan doa sehari-hari. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fathli abwaaba rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Penampilan berikutnya yaitu adik-adik dari RADDI di Ujung Baru akan menyanyikan beberapa lagu-lagu yang akan dipimpin oleh ibu-ibu guru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semuanya tangannya di depan dada seperti ini, seperti bunda, ayo. Berikut ini adik-adik dari RADDI di Ujung Baru akan menampilkan permainan atau lomba-lomba yang akan melatih konsentrasi dari anak-anak didik sekaligus penyerahan piala secara simbolis oleh ibu kepala sekolah. Berikut ini selamat menyaksikan. Yeah.
mak dengke. Berdiri, berdiri.
demikianlah penampilan dari anak-anak kami LA Ujung Jumbaru. Semoga apa yang kami tampilkan pada hari ini akan bermanfaat bagi masyarakat yang menontonnya. Untuk itu saya mengajak kepada masyarakat yang ingin mendaftarkan anaknya di sekolah kami LA Ujung Jumbaru, insya Allah kami buka pada bulan Juni tahun 2023. Bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan anaknya ke LA Ujung Jumbaru, silakan mendaftar pada bulan Juni tahun pelajaran 2023-2024. Kami tunggu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi penampilan dari adik-adik RADDI di Ujung Baru, ibu kepala sekolah, dan para ibu guru. Semoga dapat menghibur dan memberikan inspirasi kepada masyarakat untuk memberikan pendidikan yang baik dalam segi pelajaran umum hingga keagamaan. Terus saksikan Pentas Ceria yang akan memberikan tampilan-tampilan unjuk bakat adik-adik dari sejumlah TK dan RA di Kota Parepare hanya di TV Peduli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menyedihkan, sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan.
kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua bisu, tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jalannya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Merupakan senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Diperlukan etos kerja dan spirit yang kuat untuk bahu-membahu mewujudkan asa oleh semua lembaga pendidikan termasuk perguruan tinggi. Perguruan tinggi berpacu menciptakan formula guna menghasilkan generasi yang berpendidikan, kreatif, inovatif, dan bermartabat yang mampu menjawab tantangan perubahan zaman. Untuk menciptakan tenaga pendidik yang handal, Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare menawarkan berbagai program studi untuk calon-calon tenaga pendidik. Salah satu di antaranya adalah program studi Tadris IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial. Mempunyai visi dan misi yang berfokus pada pembentukan tenaga pendidik Tadris IPS yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dalam pembelajaran IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodi Tadris IPS mempunyai visi dan misi sebagai berikut. Adapun visinya adalah menjadikan program studi yang unggul dalam kajian Tadris IPS yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam menghasilkan lulusan yang berkompeten, responsif terhadap masalah-masalah sosial budaya melalui pembelajaran IPS yang berkarakter di Indonesia Timur tahun 2024. Sedangkan misi dari Tadris IPS itu adalah 1. Menyelenggarakan pembelajaran Tadris IPS yang berinovatif, integratif antara Islam dan kearifan lokal, Islam dan ilmu-ilmu sosial, dengan antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual yang berbasis riset dan IT. Yang kedua, misi dari Tadris IPS itu adalah melaksanakan kajian budaya penelitian yang berorientasi pada pengabdian kepada masyarakat yang berbasis akulturasi Islam dengan budaya lokal dan IT terkhusus pada bidang Tadris IPS. Kemudian yang ketiga adalah menyelenggarakan kegiatan dan layanan akademik administrasi yang berbasis IT. Sedangkan yang keempat adalah melaksanakan kegiatan akademik dan kegiatan non-akademik yang efektif serta efisien sebagai pilar menuju akreditasi program studi yang unggul. Kemudian yang kelima, program studi Tadris IPS itu mempunyai misi menyelenggarakan suasana pembelajaran yang integratif, kondusif, dan menyenangkan. Yang keenam, melaksanakan kerjasama dalam bidang program studi Tadris IPS dengan masyarakat dengan pengguna jasa alumni atau user
Kemudian yang terakhir, adapun misinya adalah menyelenggarakan sistem pengelolaan program studi S1 pada Tadris IPS yang berintegrasi, profesional, dan inovatif, bertanggung jawab, serta teladan. Itulah misi dan visi daripada program studi Tadris IPS. Bagi adik-adik yang ingin bergabung dengan prodi Tadris IPS, mari bersama-sama di Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare. Terima kasih. Salam solidaritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Muka bumi siramilah juga.
semua yang tengah dirundung kegalauan. Roda zaman menggilas kita, terseret tertati-tati. Sungguh hidup terus diburu, berpacu dengan waktu. Tak ada yang dapat menolong selain yang di sana. Tak ada yang dapat membantu selain yang di sana. Dialah Tuhan. Zaman menggilas kita, terseret tertati-tati. Sungguh hidup terus diburu, berpacu dengan waktu. Tak ada yang dapat menolong selain yang di sana. Saya Arman Maulana. Siaran TV digital sudah ada loh, terus bagus banget. Gunakan TV analog kamu, hanya pasang set-top box atau STB. Cek TV kalian, terus tonton siaran TV digital gratis. Bersih gambarnya, jernih suaranya, sama canggih teknologi. Harusnya kamu milikku, bukan dia yang
depanku. Itu karena dia, dia yang kau banggakan. Oh, terpukul hati ini ingin berteriak kepada dirimu. Seandainya ku bisa, kita pasti ingin